Apa aja Pak program pembangunan di desa Bapak? Kebetulan tahun ini itu fisiknya malah ke gedung seni ya. Jadi harapannya Pak gedung seni kedepannya ini jadi pusat kegiatan masyarakat. Jadi sistem pembangunan kita ini kita usahakan satu, kita nggak perlu banyak satu tapi harus kelar. Jadi harapan kita ke depan dengan adanya pembangunan seni gedung seni ini menjadi pusat kegiatan masyarakat dan juga bisa menjadi kegiatan berdampak positif harapannya ke depannya itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya gedung seni ini itu mudah-mudahan dari pusat perkumpulan masyarakat dan menjadi titik awal pembangunan perkembangan atau kemajuan desa Sangir di masa nanti kan. Sudah berapa Pak dana desa yang masuk ke desa Bapak? Itu sekitar 60% dari angka 970 juta di itu. Tahap pembangunannya gedung seni itu. Kemudian bumdesnya Pak? Kalau bumdesnya kita mungkin kebetulan kami awal pejabat, jadi kami baru membentuk pembentukan pengurus baru kan, jadi BUMDES mungkin akan 2018 akan kami laksanakan itu. Jadi persiapan sekarang akan menggali potensi desa yang apa-apa aja sih yang berpotensi untuk menjadi BUMDES kan ke depannya, mungkin di bidang pariwisata atau di bidang pengolahan gedung ini kan tadi akan menjadikan BUMDES. Kira ada kendala apa Pak dalam pembangunan dalam kegiatan ini Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kami membangun berdasarkan aspirasi masyarakat, adalah ya sebatas di lapangan, adalah lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Ya walaupun dia namanya kendala pasti ada, cuman nggak begitu menghambat pembangunan desa kan. Untuk program fisik Pak, selain program yang ada, program fisik lainnya apa coba? Kalau untuk fisik cuma satu, kita cuman gedung seni kan. Tapi kita marah ke pemberdayaan kan, pemberdayaan karena di aturan dana desa itu 40-60. Dibagi ya berarti 40% dana untuk pemberdayaan, 60% untuk fisik. Sementara kami untuk tahun ini kami fullkan untuk fisik, 60% itu kami fullkan fisik. Yang total dana gedung ini sekitar pasnya 569 juta. Jadi kami saya usahakan maksimal, mudah-mudahan bermanfaat, berdampak positif untuk masyarakat. Pas bongkar kuat di sini.